Nah, saudara, kita lanjutkan lagi dalam segmen ini. Kita ingin mengetahui apa itu frekuensi yang diatur. Mungkin ini ya Pak Supri, mungkin bisa jelaskan sedikit lagi. Tadi frekuensi, ada frekuensi radio, frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran televisi, gitu ya. Radio siaran. Itu seluler. Seluler juga ya Pak ya. Kemudian kalau handi talk itu apa Pak? Amatir gitu ya? Amatir ya. Amatir itu juga bagian dari itu. Itu juga bagian daripada pembinaan kita. Baik, yang pengertian mereka-mereka yang menggunakan frekuensi ini. Ya, di semua luar, yang menggunakan frekuensi ya. Kita monitoring di ruangan ini juga. Nah, ini sekarang kita sedang berada di mana sih Pak? Ya. Bisa jelasin Pak Supri. Ini gambaran perlu saya sampaikan ke pemirsa bahwa inilah alat-alat pendukung yang kita miliki di ruang monitoring Palmon kelas 1 dan pasar. Seperti ini bisa memonitoring frekuensi radio siaran, televisi, seluler, bahkan internet pun kita bisa memonitoring ISP-ISP penggunaan dalam penggunaan frekuensi. Yang ini kita memonitoring frekuensi maritim, bahkan penerbangan kita bisa memonitor. Di Porto bisa dimonitor. Ya, memonitor frekuensi penerbangan antara pilot dengan ATC, kita monitor. Nah, inilah gambaran umum ruang monitoring. Jadi kalau ada trouble, jadi ada yang tidak berizin tadi, misalnya terganggu ke frekuensi lain, termonitor di sini ya Pak? Nah, betul, ini bagian daripada monitoring awal. Nah, kalau ada gangguan, baru kita action langkah pertama, kita monitoring di ruang sini. Kalau perlu ada indikasi yang lebih jauh, kita menggunakan mobil untuk monitoring lebih mendekatkan diri, seperti itu. Oke, ada pengukuran di sana? Ada pengukuran menggunakan mobil monitoring. Ya. Baik. Nanti kita sampaikan ruang monitoring seperti apa, kita sampaikan nanti. Baik. Jadi kita akan melakukan monitoring itu frekuensinya seluler. Kita juga punya slip perangkat pendukung, itu di 3 tempat. Yang pertama itu di daerah Kuta, yang kedua itu di daerah Bangli, dan yang ketiga di Bajre. Nah, kita monitoring ini sifatnya manual. Secara otomatis kita monitoring itu 24 jam ya, dari 3 stasiun pemancar yang di 3 tempat itu. Yang dimonitor itu apanya sih Pak? Yang dimonitoring itu frekuensi. Frekuensinya. Apanya? Frekuensinya itu kita memastikan bahwa frekuensi yang kita monitor itu memastikan bahwa sudah memiliki izin. Apakah frekuensinya itu sudah memiliki izin atau belum? Legal atau ilegal? Betul ya. Baik. Jadi setiap ini apa ya bahasanya? Ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3 gitu ya Pak ya, mungkin kurang lebih gambaran gitu ya. Dan mereka harus ada aturannya tentunya menggunakan itu. Ini yang dimonitor. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Betul. Baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mungkin pelanggaran misalnya Pak. Apa sih yang biasanya banyak ditemukan oleh Balmon terkait dengan inilah penyalahgunaan mungkin atau frekuensi yang tidak benar itu? Apa sih Pak temuan-temuannya? Baik, perlu saya sampaikan berdasarkan data atau hasil monitoring di lapangan, itu khusus untuk wilayah Pulau Bali itu banyak dikenali penggunaan perangkat pemancar repeater yang digunakan oleh desa adat, contohnya seperti itu. Atau perusahaan lain menggunakan repeater yang belum memiliki izin. Ini masih banyak ditemukan banyak. Masih ditemukan kali ya. Dan ini yang dilakukan pembinaan terus. Betul. Pengawasan, pembinaan, gimana Pak? Penanganannya seperti apa kepada mereka? Jadi yang selama ini Palmon lakukan, yang pertama melakukan pendekatan ke desa adat agar desa adat itu mau mengurus izin ke melalui Palmon. Ya. Baik. Jadi pada prinsipnya memang masih banyak ditemukan juga ada penyalahgunaan frekuensi yang tidak berizin itu ya Pak ya. Ini yang mau kita tertibkan. Kita himbau untuk melakukan registrasi supaya bisa terpantau, karena memang misalnya kalau tidak, kekhawatirannya apa nih Pak? Kalau tidak istilahnya ilegal nih, mengganggu apa sih Pak secara ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan kalau frekuensi itu tidak memiliki izin atau perangkatnya itu tidak standarisasi
akan mengakibatkan gangguan frekuensi lain. Contoh kecil, mengganggu frekuensi penerbangan. Yang kedua, bisa mengganggu frekuensi lain, seperti frekuensi yang sudah memiliki izin bisa terganggu. Nah, itu diantaranya frekuensi milik BMKG. Nah, itu kan frekuensi-frekuensi yang untuk keselamatan. Kita bayangkan kalau menggunakan frekuensi tanpa memiliki izin akan mengganggu frekuensi lain. Baik, jadi memang berbahaya ya Pak? Nah, betul. Ya, kalau ini tidak itu diatur ya. Iya. Nah, kemudian sebetulnya kalau secara undang-undang, kalau mereka melanggar itu apa sih Pak? Ada sanksinya atau enggak sih Pak? Perlu saya sampaikan, jadi kalau sesuai Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, bahwa di sana pelanggaran frekuensi kategori pelanggaran pidana. Oh, maksud pelanggaran betul, pidana? Ya, di sana dijelaskan pada pasal 11 kalau tidak salah itu ada ketentuan pidana bagi yang tidak memiliki izin, itu ketentuan pidananya sampai 6 tahun penjara atau 600 juta. Baik. Nah, itu maksimal. Baik, ya. Baik. Jadi memang saudara memang nggak main-main ya. Jadi kalau kita salah menggunakan atau ilegal menggunakan frekuensi ini, ya, memang undang-undang ada menentukan bahwa ada ancaman pidana sampai dengan 6 tahun. Ya. Kalau didenda bisa sampai dengan 600 juta ya. Sampai meninggal sejiwa itu sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Itu kalau sampai meninggal seseorang. Baik. Nah, jadi memang ya kita himbau ya mungkin kepada siapapun pengguna frekuensi untuk melakukan registrasi nih Pak ya, pendaftaran Pak ya. Mengajukan izin. Mengajukan izin. Oke, bahasanya. Mengajukan izin ke Balai Monitor sini. Balai Monitoring sebenarnya sekarang dengan sistem One Day Service itu bisa melakukan izin melalui online. Kita Balmon memberikan arahan untuk bagaimana sistem pengajuan izin itu melalui online. Baik, jadi sudah lebih gampang lah Pak ya? Ya, lebih gampang. Sudah lewat online, kalaupun memang kesulitan datang ke sini, lewat online, mungkin nanti kalau tinggal verifikasi data biasanya Pak. Ah, betul, betul. Baru ada kunjungan atau ada proses selanjutnya ya Pak. Ya. Baik, nah nanti kita akan mendalami kan tadi monitoring, monitoring sudah, kemudian pemantauan, kemudian ada pelayanan juga. Nah, ya. Tinggal pelayanan yang belum. Nah, oke, nanti ajak kita mau tahu sebetulnya apa yang dilayani di Balai Monitor, kemudian ada standar-standar apa, termasuk bagi mereka-mereka yang ingin mengajukan izin nih Pak, Balmon. Apa sih syaratnya, dan siapa yang boleh mengajukan izin, seperti apa, apakah perorangan ataukah organisasi atau perusahaan, gitu nih Pak. Ya. Baik. Kita lanjutkan nanti. Saudara, nanti kita setelah ini akan meninjau tempat pelayanan di Balai Monitor sini untuk mengetahui seperti apa sih pelayanan yang dilakukan setiap hari. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location. Yuk.